Fitness mania, apa bedanya orang yang cepat tua sama orang yang mungkin justru nggak tua-tua? Jawabannya adalah lebih kepada asosiasi di kepala kita tentang yang namanya definisi tua. Ada seseorang yang memandang tua sebagai berikut. 5 definisi tua. Tua dianggap keriput. Tua itu dianggap pikun. Tua itu dianggap rontok rambutnya. Tua dianggap keropos tulangnya. Tua dianggap badannya bungkuk. Kebalikannya, ada orang yang merasa, apa definisi tua? Tua itu adalah kita menjadi lebih sabar. Kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih cerdas, kita menjadi lebih matang, dan kita juga punya kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Apa yang berbeda di antara dua hal ini, yaitu adalah cara pandang kita terhadap tua. Ketika kita punya cara pandang yang melemahkan hati, maka otomatis kita takut tua. Yang terjadi ya cepat tua. Ketika kita punya cara pandang yang menguatkan hati, ternyata kita berani tua. Apa yang terjadi? Ternyata malah awet muda.